Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita bersama, mutala'ah kita bersama pada kitab An-Nawadir bab yang ke-16 tentang keutamaan mendedikasikan diri untuk beribadah. Dan untuk barokahnya mutala'ah kita, belajar kita bersama, terlebih dahulu kita akan bertawassul kepada pengarang kitab An-Nawadir ini, Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi Al-Misri. Lahadratun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azajihi wa duriyatihi jamil musunifin la siyamal musunif kitab An-Nawadir, sahibu kitab Nawadir, Syekh Imam Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi Al-Misri. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Al-hikayatu sa'isata'asyrata. Adapun ini hikayat yang ke-16 fi fadli tafarruhi lil ibadati, dalam menjelaskan keutamaan mendedikasikan diri. Tafarruh artinya fokus untuk melakukan suatu, tapi di sini karena dinisbahkan kepada lil ibadah, maka artinya adalah keutamaan mendedikasikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiyah anna 'abidan 'abadallaha mi'ata sanatin fi sawma'atihi. Hukiyah dikisahkan anna 'abidan, bahwasannya ada seorang ahli ibadah, abadah yang menyembah siapa? Abid Allah Ta'ala, kepada Allah, mi'ata sanatin, selama 100 tahun, fi sawma'atihi, di tempat pertapaannya. Dia punya tempat khusus ibadah selama 100 tahun. Fawaswasalahu syaitanu. Maka artinya pada suatu hari waswasa, memberikan rasa waswas atau menggoda lahu kepada ahli ibadah, asyaitanu, siapa? Syaitan. Fanazala min sawma'atihi, lalu turun siapa ahli ibadah, min sawma'atihi, dari tempat pertapaannya. Jadi keluar karena ada keraguan. Wadakhala al-balada li ziyarati aqaribihi wa asdiqaihi fillahi ta'ala. Wadakhala, dan memasuki siapa abid, ahli ibadah yang beribadah selama 100 tahun, kemudian was-was, digoda oleh syaitan, dan keluar dari tempat pertapaannya, li ziyarati aqaribihi, untuk mengunjungi para kerabatnya, wa asdiqaihi, dan para sahabatnya, fillahi ta'ala, yang sama-sama dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'allaqa bihi shadiqun lahu wa adkhalahu ila baitihi. Fata'allaqa, lalu merangkulnya, bihi kepada abid, merangkul, memeluk maksudnya, baru ketemu kan begitu, bihi kepada abid, shadiqun, siapa seorang sahabatnya, lahu kepadanya, wa adkhalahu ila baitihi, dan memasukkan, mempersilahkan masuk siapa shodiq, hu, kepada abid, ila baitihi, untuk masuk ke dalam rumahnya, wa halafahu billahi ayyusa'idahu ala ma huwa alaihi, wa halafahu, dan
bersumpah siapa sahabatnya hu kepada Abid, artinya bersumpah si temen ini ya bersumpah kepada orang yang menghamba 100 tahun itu billahi, dengan menggunakan nama Allah, billahi demi Allah maksudnya, ayusa'idahu, agar supaya membantu siapa? Shodiq hu pada Abid, temannya ingin membantu, dia bersumpah, wallahi akan saya bantu kamu, ala ma huwa alaihi, atas apa huwa yang terjadi atas Abid, alaihi atas ma, ala ma atas sesuatu, artinya sesuatu yang terjadi. Ya, belum tahu Shodiq ini karena belum menceritakan. Huwa adapun sesuatu itu atau kejadian itu atau bantuan itu, ya, alaihi ialah tetap atas orang yang menghamba selama 100 tahun. Fasa'adahu, maka membantulah atau menolonglah siapa sahabat itu hu pada ahli ibadah, artinya untuk mengatasi masalahnya. Kita lanjut. Fi dhalika sab'ata ashhurin. Fi dhalika artinya fasa'adahu, maka kemudian membantu siapa Shodiq, temannya hu kepada ahli ibadah itu, fi dhalika, dalam apa itu, untuk mengatasi masalah ma tadi di atas itu, jadi akan dibantu apa masalahnya, begitu, sab'ata ashhurin, selama 7 bulan. Fanama laylatan minal layali, fanamah, maka tidur siapa ahli ibadah lailatan pada suatu malam, minal layali, di antara malam-malam yang ada. Falamma kana indas sahari soha soihatan muz'ijatan. Falamma kana, maka ketika kondisinya Abid itu berada indas sahari, ketika waktunya dini hari, ketika dini hari, soha, maka ia menjerit ahli ibadah itu soihatan muz'ijatan, dengan jeritan yang mencemaskan. Faqama sahibul manzili muz'ijan, muz'ijan, kemudian faqama, sahabatnya atau pemilik rumahnya itu ya, bangun. Faqama, maka terbangun sahibul manzili, siapa pemilik rumah, artinya sahabat yang sahabat dari seorang hamba yang menyembah 100 tahun itu, muz'ijan, dalam keadaan cemas, bangun dia karena ada jeritan dari seorang hamba temannya itu yang menyembah 100 tahun itu, bangun dia karena apa namanya, cemas dia, loh kok bisa menjerit, ada apa nih. Faqala lahu malaka, maka berkatalah siapa sahibul manzil atau Shodiq temannya itu, lahu kepada ahli ibadah itu, malaka, apa yang terjadi padamu. Faqol, maka menjawab siapa ahli ibadah, aukid li sirojan, kata ahli ibadah ini, aukid li sirojan, tolong nyalakan, nyalakanlah untukku, li untukku sirojan, akan apa, lampu, tolong nyalakanlah sebuah lampu untuk saya. Fa'uqadalahu, maka kemudian temannya itu menyalakan lampu untuk si Abid. Fa'uqadalahu, dan berkata siapa ahli ibadah lahu kepada temannya, kuntuna iman faru'aitu syaban hasanal wajhi nadhifat thiyabih. Ini sa ini, ada sa ini. Jadi ahli ibadah itu berkata, kuntu naiman, adapun saya, naiman ialah orang yang tidur, artinya tadi saya tidur gitu. Faraitu syaban, lalu saya bermimpi syaban, artinya bertemu dengan seorang pemuda, hasanal wajhi, yang berwajah tampan, nadhifat thiyabih, dan berpakaian bersih. Faqala li, kemudian yang di dalam mimpi pemuda itu berkata kepada saya, kata si ahli ibadah, ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Fa ayyu aibin ra'aita minallahi
wa rasulihi hatta tarauta ibadatahu. Fa ayyu aibin, kecacatan apa ra'aita yang telah engkau lihat minallahi dari Allah wa rasulihi dan rasulnya, hatta tarauta ibadatahu, hingga engkau meninggalkan ibadatahu, akan ibadah kepadanya. Di dalam mimpinya seorang hamba itu yang nyembah 1100 tahun bermimpi didatangi oleh Rasulullah berupa seorang pemuda yang begitu ganteng, bagus pakaiannya. Berkata akhirnya, ini kamu kok ninggalin ibadahmu? Emang ada aib seperti apa terhadap Allah yang engkau sembah dan Rasulnya? Kemudian si pemuda tadi yang tidak lain adalah Rasulullah berkata, irji ila sawma'atika qabla antamuta. Qabla antamuta nih. Irji, kembalilah engkau ila sawma'atika, ke tempat pertapaanmu, qabla antamuta, sebelum kamu meninggal dunia. Artinya kalau sekarang itu dia riyadhah ya, mulai mendekatkan diri, uzlah, menyendiri beribadah kepada Allah. Fa kharajal 'amidu fil laili, maka kemudian ahli ibadah itu keluar, artinya pergi, fil laili, di dalam di malam itu juga. Falam yazal yatufu fil mafawizi, falam yazal, dan tidak henti-hentinya siapa hamba yang menghamba 100 tahun itu, yatufu, ia berkeliling, fil mafawizi, di padang sahara, wa yashrabu min ma'il matarih, dan minum siapa abid, min ma'il matarih, dari air hujan, wa ya'kulu min waraqis syajarih, dan ia makan dari daun-daun pepohonan. Wa yunadi, dan ia menyeru, ilahi badani ma'yubun wa qalbi makrubun wa lisani mukirrun bidzunubi. Ilahi, wahai Tuhanku, badani, adapun badanku, tubuhku ma'yubun, penuh dengan cacat, wa qalbi makrubun, dan hatiku makrubun, bersedih, wa lisani mukirrun, dan lisanku mengakui bidzunubi, dengan dosa-dosa, faghfirli, maka ampunilah ya Allah, ya ghafarad dzunuba, ya ghafarad dzunubi, wahai dan yang maha mengampuni segala dosa, wa ya sattaral uyubi, dan wahai zat yang mengetahui hal-hal ya Allah, dan zat ya, yang maha menutupi segala aib ya, wa ya allamal ghuyubi, dan zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi keluar tanpa pamit kepada temannya ini, sahibul manzil. Falamma dana min sawma'atihi, dan ketika ahli ibadah itu telah dekat, min sawma'atihi, dari tempat petapaannya, wahamma bidukhuliha, dan bermaksud siapa ahli ibadah itu, bidukhuliha, dengan masuk tempat pertapaannya. Kemudian wa adkhala rijlan wahidatan, wa adkhala, dan memasukkan siapa abid, ahli ibadah itu, rijlan, akan satu, wahidatan, satu kaki, kaki wahidatan yang satu, ra'a syai'an maktuban fata'ammala, fata'ammala fihi, fara'a arba'ata asturin, ro'a, kemudian dia melihat syai'an, akan sesuatu, maktuban yang tertulis, fata'ammalah, kemudian ia merenungi, fihi, di dalam tulisan tersebut, faro'a, lalu dia melihat, arba'ata asturin, ada empat baris kalimat yang berisi apa saja ini, tawakkalta alaina fakafainaka, satu kalimatnya, tawakkalta, jika kamu bertawakal alaina, kepada kami, fakafainaka, maka kami cukupkan kepadamu,
Kalau mau bertakwal, bertawakal, Allah akan mencukupi, tapi setelah ikhtiar, ya. Wa asarta alaina fataraknaka. Wa asarta. Yang kedua nih. Belum yang kedua. Ini bari masih yang pertama ini. Yang pertama tadi apa? Tawakkalta alaina fakafainaka. Wa asarta. Kemudian jika kamu mengutamakan alai yang lain, yang alainya atas saya, ya, wa asarta, dan jika kamu mengutamakan yang lain alaina, mengebelakangkan saya, artinya lebih mengutamakan yang lain, kemudian saya tidak dihiraukan, fataroknaka, maka kami akan meninggalkanmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa akbalta alaina faqabilnaka. Jika kamu menghadap kepada kami, ya, faqabilnaka, maka kami akan menerimamu. Yang kedua, baris yang kedua. Kemudian baris yang ketiga, wa faraqta dzunuba faghfarnaha laka warhimnaka. Wa faraqta, dan jika kamu melepaskan dosa, dan jika kamu melepaskan adzunubah akan dosa-dosa, faghfarnaka, maka kami mengampuni, faghfarnaha, maka kami mengampuni ha akan dosa-dosa itu, laka untukmu, warahimnaka, dan akan mengasihimu. Laka ini bermakna manfaat untukmu. Kemudian, wa tami'ta fima indana fa'atainaka. Wa tamita, dan jika kamu menginginkan fima dalam sesuatu indana yang ada di sisi kami, fa'atainaka, maka kami akan memberimu. Nah, ini kisah begitu luar biasa. Setan, kembali kepada mafhum mukhalafahnya, ada seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Ya, ibarat kita setiap malam kita dzikir, bermunajat kepada Allah. Ya, tempatnya kalau zaman sekarang enggak harus di tempat-tempat yang pertapaan begitu, ada kamar khusus begitu ya, ada waktu tertentu gitu. Ini menyembah kepada Allah, zikir, minta, bermunajat, bermuajah kepada Allah selama 100 tahun lamanya. Tapi ini peran yang antagonis ini siapa? Setan itu memberikan rasa was-was. Setan itu menggoda ahli ibadah tersebut. Akhirnya keluar dari tempat pertapaannya, keluar dari tempat ibadahnya dia. Keluar, kemudian dia masuk ke sebuah negeri untuk mengunjungi kerabatnya dan para sahabatnya. Ini modelnya cari ketenangan nih. Cari ketenangan atau nyari solusi modelnya, karena setan sudah menggodanya. Nah, ketemu dengan sahabatnya, kemudian merangkulnya, ya, pertama bertemu, ya, lama tidak berjumpa, kemudian kata temannya itu, ketika memasukkan, dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, silakan, ayo masuk bareng sama saya, apa masalahmu, akan saya bantu. Di sana dia selama berapa? Sab'ata syur, ya. Tidur, ketika tertidur, ya, pada suatu malam, di antara malam-malam, tatkala ia sampai di waktu dini hari, artinya sudah mulai sahur, waktunya sahur ya. Dia menjerit dengan suara jeritan yang mencemaskan. Sampai-sampai pemilik rumah atau sahabat itu terbangun dan dalam keadaan cemas. Ini kenapa teman saya? Ini ditanya sama dia. Apa yang terjadi padamu? Mimpi apa? Mungkin gitu kalau zaman sekarang. Tolong nyalakan sebuah lampu untuk saya. Maka dihidupin lampu itu. Dan menyampaikan, saya itu tidur tadi. Lalu saya bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya tampan sekali dan berpakaian bersih. Ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana Rasulullah fa yu'aibin ra'aita minallahi wa rasulih. Kamu ini melihat kekurangan Allah, aibnya Allah dan saya dan Rasul itu dari mana? Kok kamu tuh meninggalkan padahal kamu itu sudah kami mulai cinta kepadamu. Beribadah dengan baik selama 100 tahun dulu lamanya. Kembalilah, irji ila sawma'atika qabla an tamuta. Sebelum kamu mati, balik dulu, balik-balik, ibadah dengan benar. Akhirnya keluar. Abid tadi keluar dari rumah saudaranya, temannya, keluar dari rumah itu, pergi begitu saja.
Kemudian dia apa namanya masuk, ya berkehendak untuk masuk ke tempat ibadahnya. Namun ketika kakinya sudah dimasukkan, kaki satu ya, baru memasukkan satu kakinya, ternyata di situ kaget dia menemukan empat baris kalimat. Pertama, apa kalimatnya? Tawakkaltu alaina fakafainaka wa asarta alaina fataroknaka. Jika kamu bertawakal kepada kami, maka kami berikan kecukupan kepadamu. Dan jika kamu mengutamakan yang lain atas kami, kami dikucilkan di nomor 15 kan umpama, maka kami akan meninggalkanmu. Ini sudah mulai terlihat terhadap perilakumu. Wa aqbalta alaina faqabilnaka. Jika kamu menghadap kepada kami, ya kami menerimamu, gitu katanya. Wa faraqta dzunuba wa faghfarnaha laka wa rahimnaka. Jika kamu melepaskan dosa-dosa, maka kami mengampuni dosa-dosa itu dan kami akan mengasihimu. Dan yang keempat, baris keempat itu apa? Wa tami'ta fi ma indana fa'atainaka. Apapun yang kamu inginkan dengan sesuatu yang aku miliki, kata Allah, fa'atainaka, kami akan memberikanmu. Nah, ini sebuah pelajaran bahwasannya ada tiga hal yang penting. Pertama, kita memang mau beribadah kepada Allah itu, tapi istiqomah susah. Karena ada peran antagonis di sekitar kita, adalah setan. Tetapi namanya kebaikan itu insya Allah ketika kita sudah istiqomah dan kita mencoba untuk meninggalkannya, kadang kita akan mendapatkan isyarat atau ilham, yang mendapatkan ilham seperti seorang yang menghamba 100 tahun ini. Tiba-tiba ketika dia bermimpi, irji ila sawmatika qabla an tamuta, balik dia ke sana, ternyata tiba-tiba ada tulisan yang memberikan hal sebuah motivasi kepada dirinya sehingga dia lebih bertekad bulat akan lebih tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para mustami'in, para subscriber yang selama ini masih mengikuti kajian kitab ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi para mustami'in sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.